Sobat Lulu seru. Seru dong. Sutiaji protes PPKM level 2 sob. Wali Kota Malang Sutiaji protes keras adanya penetapan level 2 untuk Kota Malang. Protes itu dilayangkan karena didasari adanya kesalahan laporan dari Pemprov Jawa Timur ke pemerintah pusat soal tracing yang dilakukan Kota Malang. Sebagaimana diketahui, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa Timur diperpanjang hingga 2 pekan ke depan. Kota Malang naik menjadi level 2. Saya cek ke Dinkes di provinsi, belum masuk data tracing. Seharusnya kita ini masih masuk di level 1, karena tracing kita di angka 16, bukan 14. Kata Sutiaji pada Selasa, 4 Januari 2022. Karena Kota Malang sendiri akan tetap komitmen untuk mewajibkan masyarakatnya menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kondisi kita juga gak terlalu pengaruh di level 2 atau 1. Saya tetap komitmen gak peduli level. Kita tetap harus prokes level berapapun, tegasnya. Senada dengan Sutiaji, Kepala Dinkes Kota Malang Dr. Husnul Mu'arif membenarkan bahwa ada kesalahan dalam laporan Cilacap Provinsi Jawa Timur hingga Kota Malang masuk PPKM level 2. Husnul mengungkapkan pihaknya kini tengah berupaya mengklarifikasi ke Cilacap Provinsi Jawa Timur untuk segera merevisi data. Dengan begitu, akan dapat mengubah data di dashboard Kementerian Kesehatan dan Kota Malang bisa masuk level 1 kembali. Apapun keputusannya, jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya sob. Salam sobat Lulu seru. Seru dong. Jangan lupa share, komen, like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya.